kalau orang yang mau pacaran honeymoon, nah itu di sini itu tenang banget tuh kalau kayak gini. Kayaknya nggak ada pacarnya. Ya? Nah iya. Oke, guys, gue udah gak jelas nih. Kayaknya bisa orang buat dari Istanbul SMA Kota Bogor, gue mau ke sini. Untuk guys, kalau di Indo kan jam 3 malam, di sini kan jam 11. Ya siapa Indo sih? Ketemu di sini ya. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Yap, hola. Iya. Sekarang lagi sama Akbar dan Izmir. Say hi, Bar. Halo. Gila, udah lama gak ketemu. Dan sekali ketemunya di Izmir. Ini kurang satu. Iya, kurang satu. Siapa? Lia. Oke, kurang satu. Mantap, Lia. Semoga kesini ya. Nah, sekarang kita mau ke Agora. Tadi udah naik apa tramnya? Naik tramway. Sekarang naik metro. Let's go. A few moments later. Oke, sekarang kita udah sampai di Agora. Ini merupakan salah satu peninggalan di masa Yunani. Jadi hawa-hawanya di Yunani banget. Benar lagi. Itu tuh kenang banget. Jelasin sejarahnya, Bang. Siapa? Eventus ya, jelasin Mbak, apa Konak Pier, Mbak? Konak Pier, jadi arsiteknya itu sama dengan arsitek Menara Eiffel. Menara Eiffel itu Gustav Eiffel kan? Iya. Nah, arsiteknya sama, pendiri. Terus akan kita masuk yuk. Jadi di sini tuh kurang lebih kayak gini. Iya kan? Tenang, tenang. Di sini tuh tenang banget. Suasananya tenang. Kalau orang yang mau pacaran, honeymoon, nah itu di sini. Itu tenang banget tuh kalau kayak gini. Kayaknya nggak ada pacarnya. Nah iya. Gila keren. Nah kalau di sini itu biasanya dipakai buat holiday gitu, camping sama keluarga dan lain sebagainya. Tinggi laut ih enak banget. Ih gila.
kemarin ada slide. Hidup itu perlu dibuat catu. Hidup itu perlu diperjuangkan. Begitupun dengan impian kita perlu diperjuangkan. Ketika kita memiliki impian satu butir, dua butir, tiga butir, berapa butir pun impian kita, kita harus perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Contohnya saja ketika beberapa tahun yang lalu saya bermimpi untuk menaklukkan Izmir Clock Tower, ingin ke Izmir, ingin ke Turki, dan itu kayaknya dulu adalah hal yang gak bakal mungkin bisa saya lakukan. Tapi ternyata sekarang Izmir Clock Tower sudah ada di depan saya, di belakang saya, dan itu hal yang membuat saya bahagia. Karena setelah 7 kali gagal, setelah 7 kali ditolak untuk menaklukkan mimpi ini, begitupun dengan teman-teman ketika memiliki impian, jadikan impian tersebut kalah, mohon dukungan teman-teman. Jangan sampai teman-teman kalah karena impian tersebut. Tapi kita buat impian tersebut menyerah dengan teman-teman. Kau yang sedang berjuang, ingin keluar negeri, ingin kemanapun itu, ingin ke Turki, ingin sebagainya dan lain sebagainya, saya doakan bagi teman-teman bisa enjoy the next sport. Salam dari Indonesia. Oke, sekarang kita sudah di Izmir Clock Tower. Gila parah sih. Kalau Akbar udah pasti mau mirip ikut? Ah, no. Pasti Akbar udah sering banget kesini. Tapi gue baru pertama kali dan sangat terharu banget. Karena lu itu dulu pengen itu ke Egya atau enggak sih waktu datang? Enggak. Oh, Ankara ya? Iya, kalau dia ke Ankara dan gue yang ke Egya dan malah dia yang ke Egya. Wah, parah coy. Tapi gak apa-apa, ternyata kita bertemu lagi di sini. Kalau bisa mempertemukan kita. Mantap. Gimana? Iya. Oke, jadi sebelum ke asansor, kita melihat perpustakaan Izmir dulu. Take a look. Mau nabrak. Sekarang kita udah di asansor. Kita bisa melihat view Turki lagi. View Izmir lagi. Hola, selamat pagi dari EG University, Bang. Halo.
Jasin Pak EG, Pak. Kita sekarang akan kampus tour ke EG. Ada berapa fakultas? Tahu. Pokoknya kita akan coba satu-satu deh. Oke, kita coba. Mantap.